mensupport saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa, kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, diteror, diganggu, ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi. Mami, sorry Miss, pertama awal kejadian ini Pak HS melakukan apa, tanggal berapa, ada penyebabnya nggak? Tanggal 7 malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang dipanggil bapak, bapak mau duduk di sini. Sekarang kamu, saya mau lihat kamu, mau lihat barang-barang kamu, kamu angkat sekarang, kamu lebih lihat hal di sini itu apa? Ini kan rumah saya juga, nggak ada hak kamu di sini. Apa menyebabkan mungkin mami? Nah, ya. Alasannya gitu. Justru itu tiba-tiba, tiba-tiba. Sudah nggak sih mami ada orang ketiga? Sepengetahuan mami. Sesap. Ketika mami keluar disuruh pergi itu sempat ada minta alasan atau memang udah langsung suruh pergi? Memberi alasan. Enggak memberi alasan. Soalnya saya nggak boleh ketemu lagi. Kalau misalnya punya salah atau pas yang nggak sulit itu gimana? Kalian tahu saya adalah wanita yang setiap hari ada di rumah. Boleh dibilang 24 jam saya di rumah, nggak pernah kemana-mana. Iya. Saya berusaha menjadi orang istri yang dituntut oleh bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa, malah bersosialisasi juga saya enggak selain di Instagram. Itu juga saya mau membagikan sesuatu yang positif selalu ke teman-teman di Instagram. Saya tidak pernah membagikan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Abang, Mas Bang. Tindakan Bang sendiri apa ketika Mama diperlakukan seperti ini? Karena kan posisinya Mama sama Papa kan masih suami istri. Jadi kalau saya sebenarnya saya beruntung sahabat-sahabat saya hari itu yang mengaku saya untuk kebetulan dulu saya ada company mereka semua yang mengaku saya dari kamu sebenarnya saya tadi mau saya mau pergi mereka yang dalam sudah lu sama pergi kalau enggak keluarga lu berantem lu pergi tenangin dulu pikiran lu jangan ada emosi lagi karena memang sekarang lu pasti emosi gua ngerti kalau lu emosi sama adik lu sama ibu tapi ada baiknya lu ikutlah tetap kalau lu memang partner kita kalau lu memang sahabat kita jangan lupa pergilah sama kita dulu ke sana tenangin lagi dulu, tenangin pikiran dulu juga jadi lu bisa berpikir lebih jernih itulah yang akhirnya kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami dan membuat kami berarti apa ada kontak fisik sama Pak Ades? Atau mulut? Sama sekali nggak ada? Bener-bener langsung teman-teman saya jangan ya, kalau anak saya pria yang memang bertatap muka karena memang setelah diusir yang dipanggil pria karena ya saya ada jadwal pergi ya memang saya tidak sempat untuk pergi karena memang kebetulan setahu kami ketika kami cek ketika habis usir ibu apa langsung pergi dari rumah ya kan ya dan mungkin teman-teman perlu tahu saya di sini juga bukan mau menuntut apa-apa saya cuma sebagai wanita menuntut hak saya bukan menuntut maksudnya membiarkan hukumlah yang memberikan keadilan untuk seorang istri saya nggak ada maksud saya menyebutkannya bahwa saya memberikan hukum apa rasa hukum karena saya nggak mau saya nggak ngerti hukum saya nggak ngerti tapi saya menyerahkan kepada pemerintah apa namanya negara bukan negara saya untuk ya menentukan hak orang istri itu apa.